Warga di India tak perlu terburu-buru ke rumah sakit hingga memperburuk krisis lonjakan penularan COVID-19 yang disebabkan adanya pertemuan basal, varian yang lebih menular dan rendahnya tingkat vaksinasi. Demikian Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada Selasa. Kematian COVID-19 di India kini mencapai 200 ribu. Rumah sakit yang tidak memiliki persediaan cukup oksigen dan tempat tidur menolak pasien COVID-19. WHO sedang menyediakan peralatan dan pasukan mendesak ke India, termasuk 4.000 konsentrator oksigen yang hanya membutuhkan sumber energi. Demikian juru bicara WHO Tari Jasarvik menjelaskan. Kurang dari 15% penderita COVID-19 sebenarnya membutuhkan perawatan rumah sakit dan bahkan lebih sedikit pasien yang akan membutuhkan oksigen. Saat ini salah satu masalahnya yakni banyak orang yang buru-buru ke rumah sakit, hal ini karena mereka tidak mempunyai akses untuk mendapatkan informasi atau nasihat. Padahal pemantauan perawatan berbasis rumah di rumah dapat dilakukan dengan sangat aman. Pusat kesehatan di tingkat masyarakat harus memilih dan juga memilah pasien dan memberikan imbauan tentang perawatan di rumah yang aman, sementara mesti juga tersedia informasi melalui hotline atau papan pengumuman. Seperti halnya terjadi di negara manapun, WHO mengatakan gabungan antara pelonggaran aturan perlindungan pribadi, pertemuan massa dan varian yang lebih menular, di mana cakupan vaksin masih rendah, mampu menciptakan tsunami yang sempurna.